panas ya lagi manu. Wah, apa? Kilometer berapa mas? Kilometer 200, mesinnya halus. Mesin halus. Wah, AC-nya mana yang dalam dingin. Dingin kak keringetan mas? Ini barusan saya. Oke. Comes and goes. Selamat siang. Saya kali ini bersama tim Ria Rio ini. Pasukan Berani Wati di Luwe. Kali ini saya berada di tim Buduran Sidoarjo. Tempatnya di PTKMDI ya? KMDI. Nah, kita sama teman-teman ini rencana mau bongkar unit bahan Bios Limo tahun 2015 dari Jakarta, kiriman dari kantor pusat. Karena kenapa ya? Kalau yang di Surabaya itu yang L asli sudah habis rasanya ya. Ya betul ya Pak? Betul. Nah ini kebetulan ini ada kedatangan tamu dari Madura, Abah Soleha. Ini dia mau langsung pilih bahan langsung ke Madura. Pokor mengobongi unit langsung ke Patri. Dok lubet langsung. Ada cokocoan. Sip unit deh. Pon langsung ke Patri. Dok cakan cak lubet. Insya Allah. Saya berkah. Hi, pula ni kan langsung nyari neng kantor. Pula neng kaisa pun tak ada saja. Sobung unit neng kantor kaisa. Jadi pula langsung ngalah dek kantor. Ah, Eki Patri. Amin. Pon. Artinya apa pak? Saya ada kip pokok energi. Ia nu sarang kula ki. Pon seneng kah Mas Tri. Pon. Pokok dah blubut. Jangan ngalah dek selain. Oh ya ya. Nah, ini kan ngomong pemana aku sampai lali mah goro-goro kena bahasa aku mau goro-goro. Nah, ini kebetulan ini sekitar ada 30 menit kan ya. Ini nanti kita geser dari Sidoarjo ke kantor Pul Darmo Kali. Bagian nanti kita bawa ke kejaran pengecetannya di sana. Bagian lagi di sana, di syuting mas, di syuting mas. Oh mas, oke, oke ya. Oh iya. Termasuk kiriman dari Jakarta gak gimana? Pak ini. Tapi dia kan ini Toyota apa ini? Camry terbaru. Camry terbaru, tapi nggak tahu ini punya siapa. Ada mobil-mobil baru. Ini bukan milik kita ini. Ini punyanya mungkin dari PT lain ya. Katanya ini kantornya ekspedisi pengangkutan dari berbagai daerah akhirnya dibawa ke sini untuk distribusi ke Jawa Timur. Nah, ini bagian di sini, bagian di sana. Kita cek ini bahan unit 2015. Segera pesan mumpung pilihan masih banyak ya. Wah, mungkin begitu aja nih teman-teman biar gak kepanasan biar saya balik dulu. Terima kasih Mas Rahmat juga bantu saya pegang kamera. Siap sih. Apa Mas? Bahan rata-rata kelihatan masih bagus semuanya. Nah, biasa kalau bumper gini biasanya ya agak. Kita coba nyalakan satu mesin halus, kita lihat kilometernya. Kilometer
kilometer 212. Nanti kita cek lagi ya yang lainnya. Coba. Kita nyalakan satu lagi. Ini biasa kalau baru dinyalain ya begini, perlu di reset. Kita cek kilometernya juga. Kilometer 228. Ya rata-rata yang tahun 2015 ini kilometer 200-an ya. Mau saya tanyakan dulu ini. Enak. Panas. Panas ya lagi manu. Apa? Kilometer berapa mas? Kilometer 200. Oh, mesinnya halus. Mesin halus. Wah, AC-nya panas. Dalam dingin. Dingin kah keringetan ya mas? Ini baru kan saya. Oke. Geser depan dulu aja mas. Cari yang tempat adem-adem mas. Ya. Kalau kurang dingin cari tempat karaoke lebih dingin. Ya. Nah, ayo. Terus sana. Ya rata-rata 200-an. Oke, terima kasih. Nah, ini saya tanya dulu Pak Ahmad. Gimana mesin aman? Oke, aman. Masih dingin? Dingin. Nah, ya baik, siap. Nanti kayak kurang dingin cari tempat di bawahnya pohon ya, buka semua kacanya nanti adem. Oke Pak Ahmad, hati-hati. Saya sendiri juga mau bawa satu unit ini, saya test drive ke jalan. Masih nyaman, suspensi empuk. Akhirnya setelah beberapa hari perjalanan akhirnya nyampe di kantor Darmo. Ini bahan semua ini yang ada di lantai 4 atau berubah terma kali. Terus panas.